Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di Eplus Channel nah, untuk kali ini kita akan membahas masalah setting koaksial atau kabel nah sebelumnya eh, ada beberapa komen tentang video saya ada yang bilang eh, orang pelit sombong, tidak mau berbagi ilmu nah Sebenarnya nggak seperti itu juga kali ya Dan saya juga tidak terlalu banyak memberikan orang-orang yang berkomentar seperti itu Nah mungkin e, sebagian orang ada yang mempunyai resep rahasia Yang dimana ketika diminta itu tidak akan memberikan Seperti misal saya punya switching yang sangat banyak ya Kemudian teman saya yang berjualan switching yang sudah diajus Itu pun ketika saya minta itu tidak akan memberikan jawaban e, letaknya di sini tempat ajusnya pasti suruh mencari sendiri kan seperti itu bahkan saya tidak akan meminta karena saya tahu jawabannya pasti seperti itu kenapa saya tahu seperti itu karena ada yang komen seperti itu ada yang komen ke dia minta tapi jawabannya e, cari sendiri aja bro kan seperti itu nah mungkin kan setiap orang ada yang seperti itu <tuh> Maaf ya kameranya jatuh, namun sebenarnya enggak seperti itu juga kali ya. E, mungkin terkadang orang itu banyak pekerjaan, misalkan e, ingin membuat video itu pun e, butuhkan waktu yang lama. Kadang e, misalkan e, saya mengerjakan setting koaksial. Nah, ketika setting selesai packing, urusan sebenarnya selesai, namun kalau membuat video menjadi semakin lama saya sendiri membuat video dalam satu video yang durasinya lima menit pun buatnya tidak cukup tiga jam 4 jam <laughs> mungkin bahkan lebih dari itu ya kadang uh, saya miris uh, membuat video namun komennya seperti itu ya kadang apa ya ingin berbagi informasi aja membutuhkan apa ya usaha yang keras untuk membuat video untuk membuat seperti ini kadang orang bahkan yang mungkin yang sudah buat poster besar-besar itu nggak pernah buat video dan tidak pernah dikomen ya enggak karena apa ngapain buat video bikin poster aja malah apa kerjaannya selesai atau dalam artian jatuh <mulis> lagi hp jatuh dua kali sob dah langsung aja ya oke okay. langsung simak oke okay. Oke okay, teman-teman sebenarnya membuat video seperti ini sangat membutuhkan waktu Dimana sebenarnya kabel yang sudah selesai kita setting ini tinggal bungkus dan kirim Namun untuk semua teman-teman saya di sana Saya sempatkan saya luangkan membuat video ini Jadi saat ini kita menggunakan dua alat ukur ya Di sini ada antitsu kemudian di sini ada MFC Nah, untuk setting koaksial kita menggunakan tanpa T ya. Di sini tanpa T. Jadi, yang perlu kita fahamkan bahwa sebenarnya di ujung kabel ini terdapat yaitu damelut. Di mana sebenarnya damelut ini ketika dicolokkan ke antrisus ini, hasil pengukurannya adalah matching semuanya ya all band ya jadi download itu adalah all band sehingga grafiknya adalah satu banding 1.0 di semua frekuensi sesuai spesifikasi di sini ketika spesifikasinya sampai 3 giga maka SWR nya 1.0 sampai 3 giga ya kemudian download ini ya diukur menggunakan kabel yang sehingga karena kabel tersebut menjadi resonan seperti ini ya jika kalian lihat di sini grafiknya kelihatan ya ya misalkan ya sebenarnya kan damelut damelut tersebut di frekuensi 144, sekian ini kan 1 titik kosong kosong kan karena adanya kabel masih tetap satu titik kosong satu maksudnya satu titik kosong kosong lah tolerir ya kemudian sebenarnya damlu tersebut ketika dicolokkan Android di sini tanpa kabel sebenarnya dia di frekuensi 146 ini kan harusnya satu titik kosong kosong kan 1 banding 1.00 titik kosong-kosong kan nah karena adanya kabel di sini iya tuh download, download di sini terbaca 1,2,5 paham ya sebenarnya download itu met semuanya karena ada kabel jadi ada yang met ada yang tidak nah seandainya ini adalah antena ya hmm. adalah antena yang met 50 ohm di frekuensi 146 ya. Ini adalah antena yang met di frekuensi 146. Nah, kalau download kan pasti met di 146 ya. Kalau antena met di 146 dikasih kabel ini kasih kabel ini ya. Hasilnya pasti nanti SWR-nya setinggi ini. Kenapa? karena yang met dan melut aja menjadi tinggi kalau antena juga pasti tinggi nggak mungkin diamet di 1 banding 1.0 kecuali antenanya dirubah matte-nya lagi sehingga nanti grafiknya menjadi 1.0 berarti yang dirubah bukan kabelnya tapi antenanya nanti bisa met namun apakah antena tersebut jadi met lagi di 146 pasti geser pasti tidak bisa difahami apa enggak ya jadi sebenarnya kalau kalau udah kan rata semua ya ini net met semua gara-gara kabel jadi ada yang tidak mat. nah padahal kalau antena mednya kan satu titik nih antena doang ya antena colokin sini metnya kan satu titik gini cat gini Nah, misalkan yang mat ini posisinya di sini. Hmm. Kemudian ditambahi kabel ini, pasti nanti matnya di sini. Dan mulut yang 50 ohm di frekuensi 146 aja, jadi segini. Jadi kalau antenamu Ini frekuensi 146, gitu, you know, mat ketika dikasih kabel ini pasti naiknya ke sini. Nah, kecuali antenamu dirubah. Hmm, kalau kata orang antenane leng ngoyak kabel tapi apakah antenanya jadi resonan di 146 pertanyaan saya apakah antenanya jadi resonan di 146 pasti tidak pasti geser pembacaan di sini jadi met namun antenanya sebenarnya sejatinya geser dia seperti itu nah ini pemahaman pertama ya jadi, ketika di sini pemancar, kemudian kabel, nah, ini adalah pengganti antena seperti itu. Beda dengan sistem yang menggunakan T ya. Apakah kalau kalian mancar itu dari pemancar, dapat antena, kemudian kabel. Kan tidak. Mungkin dulu saya pernah posting di blog yang menggunakan MFG seperti itu atau gambarnya pakai SWR Daiwa ya mungkin dulu saya punyanya ini jadi saya tidak tahu nah bagaimana kalau sistem seperti ini dibaca menggunakan MFG coba ya kita rubah dulu kita oke teman-teman sudah kita pindah ya di sini ya ini LCD-nya sudah agak hitam maklum sudah lama ya di frekuensi 150 ya kelihatan ya kita putar ya kita geser naik nah itu kelihatan kan cendil-cendil ini toh ini indah ya nah. sebenarnya dia terbaca cuma terbacanya sangat tipis sekali ya nih ini nemet nemet limit ini, ini tidak ya kan terbacanya tipis sekali ya kalau kata orang katanya mat semua kan katanya gitu nah karena apa karena di sini tidak bisa dilebarkan seperti di Anritsu jadi ini saya buat skala paling tinggi satu banding dua nah ini paling tinggi segini. Nah. Coba kan ya, kalau ini saya buat SWR-nya saya tinggikan lagi ya. Coba ya. Coba ya nanti kelihatan nggak? Pasti nggak kelihatan. Kita nah, coba. Ini sudah saya colokkan ya. Ini kan SWR-nya paling tinggi di sini grafiknya 2.0 ya. Kita coba kita tinggikan amplitudonya, kita tinggikan yang paling atas karena di MFC tak terhingga. Kita coba mungkin 10 ya. 10. Jadi paling tinggi di sini grafiknya Satu banding 10,00. Masih kelihatan? Masih kelihatan. Tapi apa? Tipis sekali. Coba ditinggikan lagi. Misalkan 20, enggak sampai tak terhingga ya, 20. Semakin enggak kelihatan tuh, semakin kecil. Hmm. Sama dengan ini tadi ya. Geraknya kecil sekali seperti itu ya bedanya alat ukur ini kita bisa memperlebar meninggikan ya bahkan satu banding misalkan satu jadi grafiknya besar sekali oh malah over tuh satu banding dua tuh masih over lagi satu banding di 1,5 1,5 ya nah kelihatan kan semakin kelihatan ibaratnya bisa di zoom seperti itu kalau ini tidak kemudian kita cek lagi ya ini ini kita tulis hasil mednya ya kalau menggunakan ini ya ke marker mana marker marker satu nah kita cek

nah ini teman-teman sudah saya pasangkan menggunakan T ini MFC-nya kita lihat di sini ya kalau diputar di sini sangat mengesankan seolah-olah eh, sangat terlihat antara yang met dan yang tidak ya seperti itu ya ya Oke, apakah sama dengan pengukuran sistem tanpa T? Kita coba ya di frekuensi 140. Nah, ini adalah di sini ya. 142 mana spidol saya tadi? Weleh. Aus dulu ya. Maaf teman-teman, ternyata satu video saya terhapus karena memorinya penuh. Kemarin sore sudah menjelang maghrib sehingga paketan sudah saya kirim dan tidak bisa membuat video lagi. Itu tulisannya sudah saya tulis di atas itu ya nanti jika memang merasa tidak berkenan silahkan flashback ketika menggunakan MFC apakah diputar pelan pelan apakah sudah sesuai pandak silahkan kalau tidak percaya diputar pelan pelan di flashback nah di atas itu kita sudah melihat di frekuensi 150,7 dan di anritsu 153,3 ya itu tidak ada yang sesuai atau yang sama bisa dilihat ya tidak ada yang sesuai atau sama sehingga memang pengukurannya beda jauh seperti itu ya oke teman-teman mohon maaf sekali lagi ya oke teman-teman mungkin videonya cukup sekian aja karena durasinya sudah saya rasa sudah cukup panjang dan memori di hp saya sudah mau habis dan baterainya juga sudah mau habis dan ini pun juga sudah mau ya Mungkin nanti ada kelanjutannya atau bagaimana nanti kalau kalau luang ya kita sempatkan buatkan video kalau enggak ya yang mana pekerjaan yang lebih penting terlebih dahulu. Nah, yang pasti tentu eh, SWR di bawah 1,5 itu sudah dikatakan sudah sangat bagus. Namun ketika kita memaksimalkan itu akan menjadi lebih bagus lagi.